Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik SSM Tingkatan 5. Okey, hari ini cikgu nak bincang 5 contoh 5 contoh daripada bab 5 kongruenan pembesaran dan gabungan transformasi. Okey, sebelum tu terima kasih kepada yang telah like dan subscribe channel cikgu. Semoga pelajar akan terus cemerlang lah. Okey, so dalam bab ni apa yang pelajar belajar first kali pelajar kena tahu kongruenan, apa dia kongruenan, okey, pembesaran, gabungan transformasi dan teselasi lah. Okey, so cikgu pergi kepada tajuk yang pertama. Bukan tajuk yang pertama contoh yang pertama. Tentukan sama ada setiap pasangan rajah berikut adalah kongruen. Okey, so pelajar kena tahulah apa dia kongruen. Ukuran yang sama panjang sisi sempadan dan sudut sempadan. So mesti sama sisi mesti sama sisi. So cikgu tulis kat sini lah kongruen. Ukuran yang sama panjang, sama panjang sisi sempadan dan sudut sisi sempadan dan sudut. Okey, ini kena tahulah maksudnya bentuk yang sama lah, senang, bentuk yang sama, sisi panjang yang sama dan sudut yang sama. Okey, kita tengok gambar yang pertama. Tentukan sama ada pasangan pada rajah berikut adalah kongruen. Okey, so kita tengok dekat sini kita ada panjang AB. Okey, kita ada panjang AC dan kita kena carilah CB tu. Okey, CB tu kita guna teorem Pythagoras CB ialah hypotenuse. So macam mana kita nak cari hypotenuse? So cikgu tulis kat sini lah. So untuk A, okay, panjang CB ataupun BC lah. BC sama dengan okey 12 kuasa 2. Okey, tambah dengan 5 kuasa 2. So dekat sini pelajar akan dapat 12 kuasa 2 144 tambah dengan 5 kuasa 2 25. So pelajar akan dapat 169. So dekat sini kita ada kuasa 2 buat pergi sebelah. So BC jadi punca lah. So dia akan dapat jawapan dia 16. Betul Okey, kita tekan calculator sekejap. Okey, so kita tekan punca 169. So pelajar akan dapat 13, bukan 16 13. Okey, jadi perbetulkan sikit. Punca 169, so 13. Okey, so dekat sini pelajar dah dapat 13. Okey, so sekarang ni kita tengok dekat sini gambar 2 ni. Okey, so cikgu highlightkan warna merah ni. So panjang dia sama 5. So 5. Okey, tengok mouse cikgu. So 13 adalah hypotenuse sama. So 12 dekat sini sama. So sudut ni, sudut dekat sini dia sama dengan sudut dekat sini 22.6. Jadi gambar ni adalah kongruen lah, kongruen. So cikgu tulis kat sini kongruen. Mudah je. Okey, kita tengok yang B. Okey, yang B, so dekat sini kita ada 10. So dekat sini pun ada 10. So dekat sini ada 8. Okey, 8. So dekat sini tak ada 8. So cuma dia bagi maklumat dekat sini panjang yang ni 3 ni sama dengan yang ni. So dekat sini 3 lah. Nampak ni double ni, double line ni. Okey, so 3 3. So automatik tinggi ni kita ada 7. So 3 tambah dengan 4 7.
Okey, so panjang kat sini pun 7. So dekat sini ni 8 eh, ni 8. Okey, so bila kat sini 8, so kalau kat sini 3, ni dia tulis sama ni kat sini. So dekat sini 3. So kalau kat sini 3, automatik dekat sini 7. So 7 ni adalah panjang ni lah. Kalau kita tengok gambar kat sini. So sekarang ni panjang dia tak sama. Okey, bila panjang dia tak sama, menunjukkan gambar ni tidak kongruen lah, ataupun bukan kongruen. So gambar B bukan kongruen. Okey, kalau kita tengok gambar C. Okey, gambar C ni kita tengok eh. So kat sini 7. So dekat sini 7. Nampak? Sama eh, 7. So kat sini 8. Dekat sini pun 8 juga, sama. Okey, so dekat sini 9. So dekat sini 9, sama. Okey, lepas tu apa lagi? Sudut dia. Dekat sini dia kata eh, sisi sempadan yang sama panjang dan sudut yang sama lah. Okey, so kalau kat sini 83, so kat sini pun ada 83. So sudut 90 darjah pun ada. Okey, jadi gambar ni dua ni adalah sama lah. Okey, sama bermakna gambar dia kongruen lah. Kongruen. Okey, dan last sekali D lah. D, so kita tengok eh. First sekali panjang sisi ni 8. So dia buat sama panjang ni. Okey, so kat sini pun 8 juga. So kalau kat sini dua-dua ni 8. Okey. So panjang dia sama. Cuma sudut dia dekat sini. Kalau kat sini 70, so automatik kat sini pun 70. So 70 70 100 140. Kita tahu segitiga eh, segitiga 180. So 180 tolak 140. So kita dapat sudut dia 40. So sudut dekat sini 40. Okey, dekat tajam dia ni. So sudut dekat sini 50. So dah tak sama sudut dia. Bila tak sama dia bukan kongruen. Mudah sangat ni. Bukan kongruen. Okey, so settle untuk contoh yang pertama. Kita pergi kepada contoh yang kedua. Okey, tentukan setiap pasangan segitiga berikut memenuhi sifat kongruen bagi tiga justifikasi jawapan. Okey, sebenarnya dekat sini ya, kita ada sudut. First kali kita ada sudut. Okey, yang kedua kita ada sisi. Okey, yang ketiga kita ada sudut juga. Okey. Kalau guna bahasa Inggeris eh, ASA lah. Sudut, sisi sudut, maksudnya angle, side angle lah. Okey, biasanya macam ni lah untuk kita ingat eh. Okey, so kita tengok sudut dekat sini. So dalam buku dia dah bagi. Untuk soalan ni, sudut ACB. Okey, dekat mana sudut ACB? Okey, so kita tengok dekat sini. Sekejap eh. Salah ni contoh 2 ni. Okey, so minta maaf. So, cikgu settle dulu. Yang ni contoh 3 ni. Okey, kita pergi pada contoh 2 eh. Tentukan sama ada setiap pasangan segitiga yang berikut memenuhi sifat kongruen. Okey, bagi 3 justifikasi jawapan. Okey, first kali kita tengok gambar yang pertama. Okey, gambar yang pertama panjang ni. Ni panjang ni ada 10. So, panjang ni pun 10. Okey. So dekat sini sudut dia 25. So sama eh, sudut dia 25. Okey. So sekarang ni gambar dia bentuk dia yang satu macam ni. Okey, yang satu macam ni. So adakah dia memenuhi sifat kongruen? So tidak eh. Tidak. Untuk soalan A, tidak. Okey.
Walaupun kedua-dua segitiga ni mempunyai panjang sisi yang sepadan dan satu sudut sepadannya sama. Okey, tetapi ukuran sisi dan sudut line adalah berbezalah. So dekat sini dengan dekat sini bentuk dia pun dah berbeza eh. Jadi bila bentuk berbeza, luas dia tak sama. Okey, bila luas dia tak sama, kita kata dia tidak kongruen lah. Okey, dia formula mudah dia luas tidak sama lah. Luas tidak sama. Okey, kita tengok soalan B. Soalan B eh. Okey, so dekat sini kita ada 4. So dekat sini kita ada 8. So dekat sini pelajar boleh tahulah, boleh tahu. So kalau 4 darab 2, so akan dapat 8 lah. Okey, so dekat sini 3, dekat sini 3. Dekat sini 6, 3 darab 2. So dekat sini 5, dekat sini 10. Okey, adakah ia memenuhi sifat kongruen? So dekat sini pun tidak eh. Dekat sini pun tidak. Okey. Sekarang ni walaupun kedua-dua segitiga ni mempunyai sudut sepadan yang sama, sudutnya sama. Okey, tetapi ukuran semua sisi sepadan adalah berbezalah. So dekat sini 8, dekat sini 4. So luas dia berbeza. Dia mudah macam tu je eh, luas berbeza. So bila luas berbeza, kita tahu automatik dia tidak memenuhi sifat kongruen lah. Okay, so settle. Kita pergi pada contoh ketiga. Yang ni yang cerita tadi eh, yang cerita tadi. Okay, di bawah rajah di bawah menunjukkan dua segitiga yang kongruen. Okay, diberi sifat kongruen segitiga yang digunakan untuk memenuhi kedua-dua segitiga itu ialah kongruen. Okay, iaitu ASA lah, ASA eh. Dia pakai ASA kat sini, angle side angle lah. Okey, lengkapkan jadual di bawah. Okey, dengan ciri yang lain yang terlibat dengan sudut, dengan sudut sisi sudut. Okey, ASA lah. Okey, sudut ACB kat mana? ACB. So sudut dia C itulah. Tengah-tengah tu adalah sudut dia eh. Okey, sama dengan sudut DFE, DFE sama dengan sudut kat situ. Okey, sekarang ni kita tengok sisi dia eh. Kita tengok sisi dia. So sisi dekat sini, kalau kita ada segitiga macam ni eh, segitiga macam ni. So dekat sini dia bagi panjang dekat sini. Okey, kat sini kita ada sama dengan panjang kat sini lah. Okey, panjang ni sama. Okey, bila sama, cuba tengok eh. Okey, so sekarang ni dia compare gambar dekat sini dengan gambar dekat sebelah sebenarnya ni. Okey, dia compare. So kita tengok, kalau yang ni paling panjang, so yang ni sama dengan yang ni lah, paling panjang. So dekat sini sisi kita ada BC sama dengan EF. EF. Okey, lagi satu kita ada, kalau kita ambil panjang dekat sini, kalau kita ambil panjang dekat sini, dia sama panjang dengan dekat sini lah. Okey, depend lah pelajar pilih yang mana eh. Okey, seterusnya sudut. So sudut yang pertama dah ada. Okey, kita cari sudut yang kedua. Sudut yang kedua kat sini lah. Okay, ABC. So sudut ABC, okay, sama dengan sudut dekat sini lah. Okay, DEF, DEF eh, DEF, DEF. Okay, betul. Okay, ataupun kalau pelajar nak ambil sudut dekat sini, so cikgu slash lah, senang. Cikgu slash eh. Okay, kalau kita nak sisi dia, kalau cikgu buat warna merah, kalau pelajar nak sisi yang ni, okay, sisi yang ni dua ni, okey, sama dengan sisi yang ni lah. Okey, pelajar boleh buat C ataupun AC. AC sama dengan D, DF. Okey, kalau pelajar nak sudut,
Kalau pelajaran ambil sudut tengah-tengah ni kat sini. So sudut dekat sini sama dengan sudut kat situ lah. Okey, maksudnya sudut CAB ataupun BAC sudut sama dengan kat sini EDF. EDF. Okey, so settle eh. Okey, sebab dekat sini dikata kedua-dua rajah ni adalah congruent. Apa maksud congruent? Dia sama. Panjang sisi sama, sudut dia sama. Okey, so settle untuk contoh yang ketiga. Okey, kita pergi kepada contoh yang keempat. Okey, contoh yang keempat mudah je eh. Rajah di bawah menunjukkan satu segitiga EFG. Okey, so sekarang ni dia beri satu lagi segitiga. Okey, dia bagi lagi satu segitiga KLM yang mempunyai bentuk dan saiz yang sama dengan segitiga EFGH. Okey, so sekarang ni dia bagi bentuk yang sama, so kita boleh lukis kat dekat sebelah ni lah. Okey. So cikgu lukis kat sini. Okey, bentuk segitiga yang sama KLM. So kita tulis kat sini lah K LM. Okey, terpulang pada pelajar lah. Okey, label ni terpulang pada pelajar. Okey. So sekarang ni kita kata nyatakan sifat congruent. Okey, segitiga yang digunakan untuk menentukan kedua-dua segitiga adalah congruent sekiranya. Okey, so sekarang ni dia dah bagi dekat sini. Okey, dia dah bagi dah satu maklumat pada kita. So maklumat ni mesti betul dengan segitiga dekat sinilah. Okey, kita tengok maklumat betul tak label kita eh. So cikgu tulis balik E. Okey, untuk A EGF. EGF sudut EGF. EGF, so sudut dekat sini. Okey eh, sama dengan sudut KML. So KML betul lah label kita kat situ. Okey, sudut KML. Okey, lagi satu kita ambil EFG. EFG, so sudut EFG ni biru dia lah. Biru ni. Okey, sudut EFG adakah dia sama dengan sudut KLM? So sama. Sudut KLM. So untuk A ni settle. Okey, untuk B. Kita tengok B EG, EG sama dengan KM. KM betul eh? So yang ni betul. So gambar dia betul lah. Okey. FG, F FG ni yang panjang. So yang panjang ni sama dengan LM. So sama, betul. Okey, so dekat sini settle lah. Dekat sini settle. Okey, dan last sekali kita ada C. EF sama dengan KL. EF sama dengan KL. Okey, so settle yang ni. Sudut FEG, FEG. FEG ni sudut yang warna hijau ni yang cikgu buat sudut kat sini. Okey, mesti sama dengan LKM. So sama. Okey, so gambar ketiga, gambar dua ni samalah. Okey, soalan dia diberi satu lagi segitiga KLM mempunyai bentuk yang sama saiz dengan segitiga. Nyatakan sifat congruent. So sekarang ni dia nak sifat congruent eh. Okey, apa yang kita tahu A itu sudut dia sama lah. Sudut dia sama. Okey. Dan yang B sisi sempadan dia sama. Okey. Yang C pun sisi sempadan dia sama eh. Okey, dia sebenarnya dekat sini dia ada formula dia eh. Dia ada formula dia. So kalau kita tengok dekat untuk A ni, dia menggunakan AAS. Okey. Yang kedua SSS dan yang ketiga SAS. Yang ketiga ni, ni adalah SAS. Okey, maksudnya angle, angle side. Angle angle side. Okey, kalau SSS side, side, side. Okey, kalau dekat sini side
angle side. Okey, boleh faham pelajar eh? Okey, so contoh yang keempat settle, kita pergi kepada contoh yang kelima eh. Contoh yang terakhir untuk hari ini. Okey, contoh lima ni senang. Rajah di sebelah menunjukkan satu segitiga sama kaki PQR. Okey, bila sama kaki kita tahu eh panjang ni sama eh. Okey, PR sama dengan PR sama dengan QR. So A dan B masing-masing ialah titik tengah. Okey, bagi PR dan QR. Tentukan bahawa segitiga PBR PBR okey dan QAR adalah kongruen. So PBR. So jom tengok dulu eh. PBR. Okey, so segitiga ni okey dan QAR. QAR. So QAR cikgu buat warna lain lah. Okey, so menunjukkan dia ada dua segitiga dekat situ eh. Okey. So berdasarkan rajah ni, so apa kesimpulan kita boleh buat? So kalau PR kita tengok dekat sini eh. Berdasarkan gambar. Kan gambar. So kita tengok segitiga yang ni, ni segitiga ni. Okey, ni adalah QAR. Okey, dan satu lagi segitiga, cikgu buat warna lainlah. Okey, so segitiga lagi macam ni gambar dia. Okey, macam ni eh. Okey, so P BR lah. Okey, PBR. Okey, so sekarang ni tentukan segitiga PBR dan QR adalah kongruen. Apa maksud kongruen? Dia sama. So dekat sini kita boleh tengok PR ni kat sini. PR okey sama dengan QR. Ni panjang ni sama dengan panjang ni lah. So PR sama dengan QR. Okey, ni maklumat yang pertama. Okey, maklumat yang kedua kita tengok sudut lah. Kita tengok sudut. So sudut PRB, sudut PRB sudut dekat sini. Okey, sudut dekat sini sama dengan sudut dekat sinilah. Segitiga dia so sudut dekat sini. Maksudnya sekarang ni kita ada maklumat yang kedua, sudut PRB sama dengan sudut QRA. Sudut QRA. Okey, dan sifat yang ketiga BR. So panjang kat sini lah. Okey, panjang kat sini eh. BR ni sama dengan panjang AR. So BR sama dengan AR. Okey, so dekat sini kita tengok eh. Okey, apa maklumat yang kita ada eh. Segitiga PBR dan QAR ni mempunyai sifat sisi-sisi. Sisi sudut sisi eh. Dia ada sisi sudut sisi lah. Okey, jadi dia ada sifat sudut. Okey, dia sebenarnya side angle side eh. Okey, maksudnya sisi sudut sisi. Jadi bila dia memenuhi sifat yang ada kat sini, so dia adalah kongruen. Sorry eh, kongruen. Okey, so itu saja daripada cikgu, 5 contoh mudah. So apa-apa pelajar boleh komen, boleh like dan boleh tanya cikgu eh. Okey, itu saja daripada cikgu. Terima kasih semua. Selamat menonton. Assalamualaikum.